Oke teman-teman, masih bersama Cina TV selalu di hati. Masih dari Pasar Sapi Paingan Kidung Dulpati, Jawa Tengah. Oke teman-teman. Oke, ini kali ini ada sapi yang baru datang ini. Ini ada proses penurunan teman-teman. Ini sapi-sapinya bagus-bagus seperti ini. Nih. Sapinya istimewa, istimewa. Ini sapinya. Ya, Pak Jiri Pano. Ini sapi-sapi yang sudah mendarat pagi hari ini, teman-teman. Dari Pasar Paingan, Meneyu Dulpati, Jawa Tengah. Proses bongkar muat sapi-sapi ini. Dapat berapa, Pak? Belum dapat. Belum dapat, Pak. Oh, belum dapat ya. Enggak, ayo cukup. Seperti ini. Lan. Wow, karo pun tangan pelan, ora tau ditukani sapi lan. Oh, ini ada si metal, teman-teman. Ada limusin yang baru mendarat ini. Wah, dia ada limusin lagi, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kita putar-putar di pagi hari ini. Kita coba review kualitas sapi, teman-teman. Seperti ini, Lek. Ini ada sapi-sapi pegon. Terus ini, wah, ada si metal ini yang tadi, teman-teman. Oh, ini langsung dilihat pedagang dari Kudus. Ini punya Pak Sotik. Dua ekor mintanya 60 lebih, ada simetan dan limusin. Punya Pak Sotik, langsung diserbu oleh para pedagang, para pembeli ini, teman-teman. Ada si metal dan juga ada limusin. Ini sapinya, teman-teman. Rp60 juta lebih misalnya. Oke, Pak Tony. Konten ini, oh mantap coy. Ada limusin dan sampingnya juga ada si metal.
Wis bar lah sing aku. Wis are. Mbah iku lho jare. Ora mangkat Irfan. Ngono ora mangkat ta. Durung tangi wong ibut. Di. Wah, bukan kalau apa emang ngetrek. Terus ini ada si metal teman-teman. Sampai. Oh, ini ada yang jumbo lagi. Walah, dua. Di metal di jalur. Pedot tali ini. Pedot ini kok. Yo wes barno blok kok kowe iku nek engkon mek tali kok. Pedot ngono barno. Oh. Dari pena tali kok pedot pisan ngomong e. Jalukno. Nah, ini ada limousin ini sapinya jumbo-jumbo hari ini. Istimewa lor, sapinya lor. Ada limousin. Ya, banyak sapi jumbo ini. Masak lagi. Panjeran sih. Sing di pandiri selamat. Banyak sapi-sapi jumbo hari ini. Ini punyanya Pak Sotik, teman-teman. Ini seperti ini kualitas sapinya, teman-teman. Jalur biru ya, bro? Selawe, ini mintanya 25 teman-teman. Mintanya 25. Dan juga ada bos beli, ini punyanya Pak Sotik. Langsung dikerok sama calon pembeli teman-teman ini. Nah, ini sapinya. Yang ini dua mintanya 60 lebih. Jadi jalur berumur, berarti apa? Berarti. Matang belum lupa, lori yang lupa matang belum. Siti pak, Niki, matang belum lupa. Iya 40 mas, 2 ya. Oh ini kalau 2 ini 40 juta lebih teman-teman. Nah ini Pak Sotiknya. Seperti ini teman-teman. Nah ini juragan Sotik. Terbiasa dengan kualitas sapi-sapi seperti ya. Ini sapi-sapinya yang baru datang langsung dikeroyok sama calon pembelinya. Dan juga ada bos keli dari Solo Tiko, ada di Nyaman, dari Serut. Seperti ini teman-teman, kualitas sapinya. Ini kalau dua ekoran sekitar harga 40-an lebih ini, mintanya. Sapi-sapi bakalannya bos Sotik ini. Seperti ini kualitas sapinya tuh. Yang ini dua ekor mintanya 60 lebih. Kita coba lihat pantatnya seperti apa nih teman-teman.
Lai luweh, Mas. Lai luweh. Entar Mas. Selawe luwih. Seperti ini teman-teman patah-patahnya. Rp60 lebih tadi mintanya. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Ini ada limusin punyanya Pak Sotik juga ini. Seperti ini kualitas sapinya teman-teman. Istimewa. Harga berapa nih? Berapa berapa nih? Durung bro. Durung. Halo, sama likur. Oh, apa itu sama likur ya? 28 mintanya bos. Mintanya 28 nih teman-teman. Ditawar kurang seperempat. Ditawar kurang seperempat bos. Kita buat 28 kurang seperempat ini. Seperti ini kaki-kakinya. Kan master itu anaknya master. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah review kami dari pasar sapi Paingan Wonogolo. Ini banyak yang istimewa dan banyak yang jumbo hari ini. Itu kebanyakan sapinya Pak Sotik, spesialis dengan kualitas sapi-sapi jumbo. Yang ini aja 2 ekor mintanya 60 lebih nih teman-teman. Dan satunya tadi ada limusin mintanya juga 28 kong. Oke teman-teman, demikianlah review kami dari pasar sapi Paing Wonogolo Pati di hari Rebo Paing tanggal 2 Desember 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia, Brabo peternak sapi Indonesia.